uangnya, biarin aku tegak. Aku cantik. Cek Ayu sama aku di sini cantik. Cek Bagus sama Cek Zaki uangnya gagah. Borong gagah dimakan Iti. Makannya di tengah kampung. Mancek gagah, micek cantik, itulah ciri wong Palembang. Ya sudah, kita lanjut untuk pantun Cilani Cek. Kira-kira Cek Cilani nak dipilih ke apa namanya cewek? Juga pasang dulu pantunnya. Kawan Anika, aku Cek. Lanjut Cek. Di tengah jalan jingok sedan. Nangkep. Di dalam sedan ada Cek Aisan. Nangkep. Tujuan Bu Meri datang ke Tunas Teladan untuk berpantun melestarikan budaya bangsa. Jalan-jalan sama Bu Atun. Kemana, Pak? Dibeli ke oleh-oleh pisang setandan. Minta, Om. Selalu senyum dan tetap santun. Pastilah ciri khas Tunas Teladan. Tepuk tangan. Pangeran.
bangun tuh subuh langsung ke masjid, langsung jalan ke tugas. Wah, bolehlah kau tuh soleha, kau tuh rajin sholat, puasa, ngaji, berarti kau nya naik soleha. Ya lah pula, kan sekolahnya di ini tuh nasi dan Palembang, betul betul. Silakan duduk, silakan duduk. Kalau demikian, pidato Perdana Menteri. Dawat paduka duli hulipan. Bagaimana tentang keadaan di dalam negeri? Dengan sebenar, saya sampaikan semenjak paduka memimpin kerajaan, negeri kita makmur dan aman. Baiklah, Datuk Menteri. Lalu bagaimanakah kabar dari Datuk Panglima Kerajaan? Dengan sebenarnya saya berperi, negeri kita ramai setiap hari dan tidak ada keributan sama sekali, baik di dalam negeri maupun di ujung negeri. Terima kasih Datuk Panglima. Lalu bagaimana kabar dari Hadam? Luli paduka tuanku, segala tugas sudah hamba gawe segala tuanku. Ampun paduka tuanku, kalau kami berdua ini alhamdulillah tidak kata yang kekurangan tuanku, segalanya cukup. Cuma kalau pacak gaji kami ditambah tuanku. Baik Adam, nanti saya pikirkan. Maaf paduka tuanku, jangan dipikir kebaik, kalau pacak dia juga. Lalu bagaimana dengan Mak Dayang? Kalau hamba pasti masalah selama bekerja di dalam kerajaan tuanku. Baiklah, kalau mendengar kabar dari kalian, janganlah suka di dalam hati. Permaisuriku? Iya, Kakanda. Bagaimanakah kabar putra kita? Wahai Kakanda Paduka Raja, mungkin sebentar lagi putra kita akan menghadap. Baiklah, kalau demikian, Peri. Datuk Panglima, sekas kau panggil anakmu, suruh ia menghadap ke istana. Baik, Permaisuri. Thank you.
this Tunas Teladan ini sangat memberi inspirasi dan juga bagaimana anak-anak menampilkan semua potensi diri yang ada pada mereka untuk bisa mengemban proyek dari profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya ke depan agar Tunas Teladan lebih kreatif lagi dan ada ide-ide inovasi lagi yang mereka lakukan untuk ke depannya sekolah penggerak di Tunas Teladan ini betul-betul survive dan juga bisa menjadi role model untuk sekolah lainnya. Terima kasih, assalamualaikum. Sekali lihat penampilan P5 di SD Tunas Teladan dengan tema kearifan lokal, dengan penampilan-penampilan tadi dengan karya anak kelas 1 dan kelas 4. Kesan kegiatan pada hari ini, jadi kami dari SD 11 sangat menginspirasi kegiatan P5 di SD ini dan sangat mengantusias ya kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, terus meningkatkan keberanian anak dalam tampilan-tampilan yang sudah diperlihatkan, kemampuan anak, keberanian anak bisa kita lihat di kegiatan ini. Terima kasih, selamat untuk Pak Satpat Baik Kepala Sekolah. Saya menambahin, saya dari saya Kepala Sekolah ED 16 Talang Kelapa bersama guru kelas 1 dan 4 yaitu pelaksana kurikulum Merdeka. Dengan kami diundangnya ke SD Tunas Teladan di sini, kami sangat tertarik untuk bisa belajar, bisa mencontoh, bisa meniru apa yang sudah dipraktekkan di kurikulum Merdeka di SD Tunas Teladan di sini, terutama P5-nya. Saya tertarik sekali, saya termotivasi, saya ingin mencontoh, meniru, dan akan belajar. Dan terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.